Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, selamat datang di channel Bonggol Sawit. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mohon bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya channel ini lebih semangat memberikan informasi seputar dunia kelapa sawit. Hai sahabat tandan berduri, berikut ini adalah update harga TBS sawit terbaru tanggal 19 Agustus tahun 2022 di beberapa daerah Nusantara di Indonesia. Harga bervariasi di setiap daerah masing-masing, ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang tidak mengalami kenaikan. Daerah Subus Salam Aceh, harga sawit hari ini yaitu Rp1.600 per kilogram harga di tingkat petani. Ramba Samo Barat Riau, harga sawit hari ini yaitu Rp1.800 per kilogram harga di RAM. Meredan Barat Tualang Riau, harga sawit hari ini yaitu Rp1.750 per kilogram harga pembelian agen. Kuala Bangka Labura, harga sawit hari ini yaitu Rp1.500 per kilogram. Daerah Kampar Riau, harga sawit hari ini yaitu Rp1.700 per kilogram. Oku Timur Sumatera Selatan, harga sawit hari ini yaitu Rp1.200 per kilogram harga di tingkat petani. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, harga sawit hari ini yaitu Rp1.400-Rp1.500 per kilogram harga di tingkat petani. Pasir Intan, Bangun Purba Riau, harga sawit hari ini yaitu Rp2.020 per kilogram harga pembelian RAM. Barito Kuala Kalimantan Selatan, harga sawit hari ini yaitu Rp1.400 per kilogram harga di tingkat petani. Musi Rawas Sumatera Selatan, harga sawit hari ini yaitu Rp900-Rp1.000 per kilogram harga di tingkat petani. Kebun Rimba Belian Kabupaten Sanggau, harga sawit hari ini yaitu Rp1.050 per kilogram harga di tingkat petani. Sumatera Utara, harga sawit hari ini yaitu Rp1.800 per kilogram harga di pabrik Banyuasin Sumatera Selatan. Harga sawit hari ini yaitu Rp900-Rp1.000 per kilogram harga pembelian agen. Pulau Rimau Banyuasin, harga sawit hari ini yaitu Rp1.000-Rp1.200 per kilogram harga di RAM. Kapuas Kalimantan Tengah, harga sawit hari ini yaitu Rp1.000 per kilogram harga di tingkat petani. Daerah Mukok Sanggau Kalimantan Barat, harga sawit hari ini yaitu Rp850 per kilogram harga di tingkat petani. Kabupaten Kaur Bengkulu, harga sawit hari ini yaitu Rp900 per kilogram harga di tingkat petani. Semoga informasi dari video ini bermanfaat dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Berapa harga TBS sawit hari ini di daerah kalian, supaya teman-teman kita lainnya bisa sama-sama tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.